Berkali-kali itu memang kita bereaksi terhadap aksi dari terorisme ya. Jadi jangan sampai berkali-kali itu dianggap sebagai aksi dari kita. Kita mengharapkan memang terorisme selesai. Tidak ada aksi-aksi terorisme di Indonesia, tetapi selalu ada. Karena kondisi seperti itu. Dan kita sudah menyiapkan berbagai langkah, ya, apakah itu langkah hukum, apakah itu langkah operasional, standar-standar operasional sudah disiapkan. Ya, oleh karena itu ya kita mengharapkan bahwa ya, dengan apa yang kita lakukan ini sudah merupakan suatu kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara operasional maupun secara hukum. Ya, begitu. Upaya khusus untuk pasti setiap kejadian itu merupakan satu pembelajaran bagi kita untuk meningkatkan bagaimana kita menghadapi mereka. Ya, ini pun juga merupakan pembelajaran bagi kita bahwa perlu adanya satu perbaikan-perbaikan administrasi dan aturan-aturan maupun hal-hal yang menyangkut menahan atau rumah tahanan bagi terorisme. Ya, apakah adanya fasilitas yang perlu disempurnakan, apakah overload yang perlu dibagi, apakah perlakuan-perlakuan ya, yang khusus kepada para terorisme, misalnya ya ada pembagian atau katakanlah pemisahan antara terorisme yang radikal sekali dengan yang ya tidak terlalu radikal dan sebagainya. Tentu ini merupakan suatu bagian dari aparat kepolisian dan dari Kumham, ya, Kementerian Kumham untuk perbaiki itu. Silakan. Ya.